shit crate. Yo, what's the up and what's up guys, in this video I'm gonna unse. Itu fungsinya kalau dipasang di sini biar pada saat kita menarik string tidak terluka lengan kita atau pergelangan kita. Ini arm guard. Thumb guard. Dan yang terakhir pastinya busur horsebow dengan kamu ngapain? Dan yang terakhir pastinya busur horsebow dengan dua anak panah. Tiga anak panah. Seperti yang saya bilang, yang ketiga ada tiga buah anak panah. Empat. Ya, jadi model busurnya seperti ini. Busur panah horsebow. Atau bisa dibilang seperti busur tradisional, emang busur tradisional. Dan ini modelnya Manchu atau Hungarian bow. Jadi seperti busur khas orang-orang Arab. Sekarang tinggal pasang talinya aja, talinya ada di sini. Salah. Aduh. Aduh. Ya guys, jadi ini model busurnya. Keren banget sumpah. Karena ini busur baru, jadi nariknya harus pelan-pelan, jadi nggak salah. Untuk bahannya sendiri ini terbuat dari fiber YFG dan dilapisi laminasi kulit. Untuk siahnya, ini namanya siah ya, siah tuh ujung dari busur. Ini terbuat dari kayu mahoni dan bentuknya runcing, lumayan bagus. Okay guys, thank you for watching this video. Cukup sekian untuk video kali ini. And don't forget for leave your like, comment, and subscribe. Keep respect and keep safety.